Hello guys, dan this is Shiro Games. Developer Shiro mengeluarkan game Evoland yang menurut gua gamenya kayak RPG-RPG zaman dulu, JRPG, gabungan JRPG sama RPG. Dan yang uniknya adalah, kita mulai aja, dan yang uniknya adalah game ini menceritakan evolusi tentang game RPG di dunia. You got left key, you got to deep movement. Ini kayak tutorial, ya nggak bisa ngomong, nggak bisa itu basic scrolling. Iya, bergeser-geser kayak itu, nggak ada musik dan sekarang ada musik. Dan yups, muter scrolling agak lumayan lah. Jadi nggak geser-geser lagi. Jadi ini kayak Prince of Zelda, masih RPG. Yeah, you got sword. Dan gua mau balik lagi, tadi ada yang belum diambil kayaknya. Peti di sana. Dan yang uniknya dari game Evoland ini adalah bukan cuma menceritakan sejarah RPG, RPG game RPG di dunia, namun juga apa ya, bikin kita yang udah lahir, bagi kalian yang udah lahir di atas tahun di bawah tahun 90-an pasti teringat masa-masa kenangan indah memainkan Final Fantasy 1 kayak gitu. Dan yang lainnya. We got music. Topping the charts since 2012. Game ini 2012. We got save point. Kita dapat save point. Save-nya masih kayak gitu. Si yang nyentuh aja dapat save. So, ini juga menarik ya, dapat bintang, tapi enggak tahu masih enggak tahu gunanya buat apa. Ada juga kartu-kartu kayak bet ini. Jadi kita bakal bisa main kartu kayaknya. Double twin apa kan? Double twin card. Dan kayaknya basicnya masih basic warrior ya. Naik-naik kayak gitu. Naik-naik. Pakai sword. Serang-serang. Dan ini game over. Anjir. Dan uniknya dari Evoland tuh itu ya, kalau kalian nggak hati-hati, kalian bakal ngulang lagi dari awal kalian nge-save. Dan jangan lupa sering-sering nge-save, mau dapat itu satu peti yang baru ataupun habis ngalahin satu musuh aja. Kalau deket sama save game, mending di-save dulu. Karena belum ada sistem, kayaknya kita belum bisa ketemu sistem yang apa sih? Ketemu sistem yang ada darahnya kayak Prince of Zelda kan, pakai lope-lope. Kayaknya nggak ada lagi deh. Gak ada deh di sana. Nah, yang lihat sana Batman. The Batman sini. Where are you Batman? Save lagi. Dan sekarang dapat apa lagi nih? Oh, this is Evoland. It's a story of adventure video games evolution. Setelah berabad-abad dalam kedamaian, sebuah kejahatan kuno akhirnya kembali mengancam dunia Evolandia. Kau adalah satu-satunya dari sedikit anggota Order of the Dragon Knights yang bertujuan mengelilingi dunia untuk membantu dan memerangi kejahatan. Abad-abad tentang perdamaian telah berakhir, namun kita sebagai apa ya? Sebagai manusia bodoh sendirian berkeliling dunia untuk mengalahkan kekuatan jahat itu. Gak ada teman. Gua harap dari Evolandia ada sistem kayak apa ya? Sistem kayak apa sih? Suikoden, nah, Suikoden. Jadi punya teman bisa milih. Free movement, kita dapat free movement, jadi lebih gak kayak tadi kota-kota susah. Sekarang kita bisa keliling-keliling, muter-muter sih ya. Save game lagi, dan ini apa? Oh, ini musuh. Bahaya. Kayaknya harus nyerang dari depan deh, karena itu ada shield-nya. Aduh kan, beneran. Path unlock. Oh, jadi kalau habis nyerang musuh itu, gitu. Inventory. Dan sekian dari gua. You get a reward. Exploring the world is always nice, but beware of random encounters. Makasih buat kalian yang udah nonton, subscribe, like, dan makasih banyak udah
banyak banget yang subscribe, thanks banget, I love you all, dan see you in the next episode, kita bakal menjelajahi Evelyn dia lebih dalam, bye.